sen yapırdın mı? Babaya baik. Engkau lihatlah bagaimana kami sebagai istri. Kami minta ampun kepadamu Tuhan untuk segala kesalahan kami buat terhadap suami kami. Untuk kata-kata yang tajam yang pernah kami ucapkan. Untuk kata-kata yang pahit, untuk penghinaan, untuk perkara-perkara yang tidak benar dan tidak adil yang kami buat terhadap suami kami. Ampun dan ampun Tuhan untuk kesalahan yang kami buat. Dan Tuhan, di hadapan-Mu yang Maha Kudus, kami berjanji dengan pertolongan Roh Allah, Roh Kudus yang memampukan kami untuk hari-hari di depan, tahun-tahun di depan, kami akan perbaiki pernikahan dan perkawinan kami supaya kami menjadi teladan dan contoh untuk anak-anak kami, untuk mantu-mantu kami, untuk cucu-cucu kami, dan untuk orang di sekitar kami, supaya orang melihat bahwa kami beribadah kepada-Mu Tuhan, dan ibadah kami bukan hanya di gereja sejam atau dua jam, tapi ibadah kami pada saat kami melangkah keluar, ibadah kami di gereja nampak terpancar di dalam langkah hidup kami, karena kami sangat percaya semua dosa yang melekat di kaki kami sudah dibasuh oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami persembahkan pernikahan kami mulai hari ini. Tambah-tambahkan kasih di dalam hati kami. Mulai hari ini Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan sukacita, belas kasihan, kesabaran dalam hati dan hidup kami. Dan kami ambil keputusan mau hidup bahagia sampai Engkau panggil kami pulang ke rumah Bapa. Ini adalah pilihan kami. Kami mau hidup bahagia mulai dari sekarang sampai Engkau panggil kami pulang. Terima kasih Tuhan. Ikat pernikahan kami dengan tali kasih daripada-Mu yang tidak dapat diputuskan oleh siapapun atau oleh apapun. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau adakan mujizat dalam pernikahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diperbaharui, kami dikasihi, dan kami mau membagi kasih kami kepada suami dan keturunan kami. Amin. Boleh sujud. Kiss. Tuhan memberkati. Gak dosa lagi kami cino. Sangat legal. Oke, Tuhan memberkati. Boleh kembali.